Halo lah, Doi di sini. Di video kali ini kita lanjut yang video sebelumnya. Belum nanam dan mancing, terus kita mau nambang ya. Oke. Kita lanjut ini dulu kali ya. Kita lanjut nanam bibit dulu. Terus habis itu kita tes nambang. Oke. Katanya sih nambang itu bisa bikin cepat kaya, katanya. Jadi ya kita tes aja di video kali ini. Oke. Oke, kita ambil yang alat-alatnya. Ini jelas bibitnya, bibit ini. Oke. Udah aman. Oke, kita nanam dulu ya. Kayaknya macul dulu. Oke. Masih 5 kan? Oke, kita beli makan dulu sebelum tewas, sebelum dia is dead, sebelum dia modar. Wadaw. Oke. Sudah azan Isya. Ya. Hey, Nobi. Oke, kita ke Isnatura untuk beli makanan di tempatnya Suneo. Tempatnya Suneo ini ya. Restoran apa ini? Cat Delish. Oke, kita beli makan. Oh my no. Tidak menjual loh. Eh, jual tidak? Woi, ini sudah hatinya sudah ungu juga loh. Padahal kita tidak ngapa-ngapain sama dia. Tidak memberi apapun. Jadi mungkin kalau mau lebih cepat hatinya naik, mungkin dikasih sesuatu ya. Tapi saya tidak tahu apa yang bisa membuat dia naik hatinya. Apakah di tiap karakter mempunyai kesukaan tersendiri? Saya tidak tahu. Karena ini stamina sisa 5 dan saya tidak punya makanan, jadi kita langsung mungkin langsung tidur saja ya. Karena saya tidak tahu beli makanannya di mana di sini. Jadi kita langsung mungkin langsung tidur saja dulu. Oke. Mungkin langsung tidur saja ya. Karena tidak ada makanan, apakah ada yang bisa dimakan ya? Tidak ada. Ada ini sih. Tapi sayang saja saya kalau mau pakainya. Mau tes? Oke, kita tes. Use. Active program. Oke. Terus simpan lagi. Apakah stamina bertambah? Tidak juga. Coba kita tes ya. Apakah dia tidak capek-capek ya? Apakah tidak capek? Oke, tidak. Pas. 1 menit masih lama. Memastikan? Oke, masih 5. Siap. Berarti memang ini item yang sepertinya dibutuhkan ya. Nah, ini lumayan ini. Jadi seandainya kalian ini ya, seandainya kalian sudah mau capek sekali dan tidak ada makanan, mungkin bisa pakai fatigue frogger ini. Jadi ini fatigue frogger ini harus di disimpan baik-baik ya. Masih 128 berarti kita masih bisa oke, jangan menyia-nyiakan waktu. Berarti ini bibitnya sudah ada ya? Belum. Bibitnya kita yang kentang. Oke, kita ini dulu ya. Oke. Mumpung masih 1 menit 20 detik ya, masih lama. Sebelas, 16, 15, 16. Oke, udah deh, selesai. Mari kita tidur. Kita lanjutkan di hari selanjutnya. Oke, berarti hari selanjutnya ini kita basiram dulu, terus kita ambil pickaxe untuk nambang. Oke, siap. Oke, berarti kita harus langsung nyiram agar cepat, terus kita nambang hari ini. Oke. Oke, sudah semua saya siram. Kita mengembalikan semua dulu. Oke, ini taruh. Oke, kita ambil pickaxe-nya. Pickaxe itu yang ini. Oke, kita langsung ke tambang. Tambang itu di sebelah. Saya lupa. Kita cari-cari saja. Oke. Oh, agak stuttering.
ini bawa mungkin bisa dipakai makan kalau capek. Bisa dimakan kan? Oke, bisa dimakan. Jadi kita ambil ini untuk persiapan nambang. Oke, sampai di tambangnya. Mari kita nambang. Oke, Dik. Building stone. Get copper ore. Apa ini? Oh, go down. Oke, kita ke bawah. Oke, burn force. Oh, shit. Oke. Oke, ini dapat iron ore. Sama cari tangga ke bawah lagi. Katanya di sini juga ada emas ya. Jadi saya mau cari emasnya karena emas itu harusnya mahal, dan kalau kita dapat emas kita bisa kasih ke itu siapa namanya, yang sama giant, katanya bisa dibikinkan golden statue. Supaya saya tahu gunanya golden statue itu apa sih. Golden apa itu, buat three lobite. Oke. Oh, yang hitam-hitam itu tidak bisa dipacul ya. Digali karena itu membutuhkan alat yang lebih ini lagi. Wah, sisa 31 loh. We've got many things. Wah, sudah banyak ya. Oke, kita makan jamur dulu berarti. Tenet. Dari 31 jadi 34. Oke, makan lagi. Dari 34 jadi 37. Oke. Got iron ore. Got junk. Junk ini sampah ya? Strange junk excavated from the mine. Think someone might collect this stuff. Ini dibuang saja berarti ya? Panjang. Oke, discard. Buang, discard. Oke. Building stone. Oke. Perhatikan stamina ya. Stamina berapa? Masih 27. Oke. Karena sudah selesai menyiram, jadi harusnya tidak apa-apa menghabiskannya. Tangganya belum ada loh. Fosil sudah ada, jadi bisa di kalau bisa di. Wow. Masih 20, masih boleh. Aduh, salah. Kalau begitu, aduh, ngurangin stamina ya. Nah, berarti atau mungkin di satu sini ada tangga yang lain ya. Coba lihat stamina berapa. 9 sampai 5 ya. 7. Ini select, discard. Yes. 5. Oke, 5 sudah kita keluar dari tambang karena kita sudah mau meninggal. Oke. Kita di sisa stamina ini kita jual semuanya dulu. Atau mungkin sambil cari-cari makanan ini, pick up. Oke, apa bisa dimakan kah bambu shoot? Oke, kita makan. Bambu shoot naik berapa bambu shoot? 8 naik. Oke. Ya. Oke. Kita kemana ya? Kita ke Lumberjack Forest, ke rumahnya Giant dulu ya. Kita tanya-tanya. Oh, ini ada bambu shoot lagi, bisa dimakan. Oh, kita ke pantai dulu ya. Di pantai ada ini yang bisa diambil-ambil. Tidak bisa juga sih. Oke, kita pulang dulu, berarti kita jual dan ke pantai. Oke. Oh, ini Doraemon. Tumben. Wow, warna jadi best friend juga ya. Oke, kalau give item mau? Arigato. Oke. Ada bambu shot lagi. Oke, hit. Hit lagi. Kalau kita makan itu waktunya berhenti ya, jadi bagus sih. Waktunya tidak berjalan, jadi aman kita untuk kita makan dan sebagainya. Oke, kita jualin dulu. Ship all. 10 koper ore, mudah-mudahan ini mahal ya. Ini sepertinya disimpan.
building stone. Oke, sand. Belum ada ya? Oh iya ada. Oke, kita simpan saja karena itu mungkin penting, batu. Oke, kita ke pantai. Pantai itu lewat bawah sepertinya. Maafkan saya masih belum. Jangankan map, ini ternyata saya rumah saya saja masih belum ini loh, belum hafal loh. Arigato. Oke, arigato. Mau. I appreciate it, Lobby. Okay. Thanks, guys. Okay, kita sampai di pantai. Kita cari loot-loot yang bisa diambil. Yang bisa membuat kita berjualan. Karena kebun kita belum menghasilkan. Kalau sudah menghasilkan, wah ini... Sudah sih kemarin, tapi sedikit. Oh, ini ada buah. Mantap. Shake. Aji gila Aji Konde kalau kata Tara Arts. Oh, kalian juga kalau mau ini ya, kalau mau nonton Doraemon Story of Season juga bisa di channelnya Bang Gema. Gema Show Indo, itu dia main ini, main Doraemon Story of Season juga. Tara Arts juga main, tapi masih satu episode kalau tidak salah. Kalau tidak salah juga Bang itu Christopher Devin kalau tidak salah, itu sudah main sudah 2 episode. Kalau kalian mau cek-cek mereka juga boleh, itu channelnya, itu mereka bagus juga mainnya. Oke, ini apa sih? Bisa ambil? Oke, bisa ambil? Oke. Bisa ambil? Oke. Full berarti. Oke, full. Kita lihat kemari apakah di sini bisa ditambang juga pakai pickaxe. Pickaxe. Tidak bisa. Karena saya lihat di trailernya ini di sini ada sesuatu, tapi entah pakai apa, entah bagaimana. Saya kurang tahu. Uang sudah berapa? Masih 2.000. Tas harganya 6.000. Masih lama, cuy. Oke, kita berarti ke tempat yang lain dulu. Kita ke rumah lagi, jual. Kenapa tidak ada bin di setiap ini ya? Misalnya di setiap pojok-pojok kota ada bin, jadi kita tinggal jual di situ loh. Jadi kalau mau jualan tidak harus pulang ke rumah dulu. Ini kan makan waktu. Sudah 13.52 di sini. Dan itu makan waktu sekali. Oke, ini ship all. Ini ship. Buah. Boleh. Ini juga ship. Ini kurang ship. Ini simpan kayu. Karena mungkin membangun rumahnya pakai kayu juga ya. Jadi batu, kayu itu mungkin disimpan saja. Karena tidak rugi juga. Ini space-nya masih ada banyak. Ada storage cell, box cell sampai 3. Jadi itu tidak terlalu gimana-gimana lah. Oke. Okay. Hai. Oke, kita ke Isnatura. Kita lihat harga ini dulu, harga barang ya. Kalau jenis house-nya apa ya? Cuma rumah ya, bukan tempat jualan. Oh, bukan ya. Oke. Okay. Kita ke supermarket dulu. Kita beli sesuatu. Bukan beli ya, cek harga lah. Ah, belum buka. Oke. Kita beli makan dulu lah. Konnichiwa. How are you today? Yes. Kita beli makanan dulu. Dan mahal. By produce. By meal saja kayaknya ya. Oke, kita beli ini boleh satu untuk menambah stamina ya. Oke, okay. Coba kita lihat 37. Oke, okay. Kita masih bisa mancing dengan ini. Bagaimana kalau kita mancing? Atau oke, okay, kita ke ini dulu, ke Shizuka dulu. Saya masih penasaran mancing di laut sih. Baru dibilang hai Nobi. Wah, sudah warna ungu juga loh. Suneo belum loh, kenapa ya? Oh, ada event, oke. Okay. Tadi Shizuka-nya keluar loh. Tiba-tiba, wadaw. Ya wes lah. Are you sick or any illness perhaps? No. Oke. Okay. Do you sell anything here at the clinic? Apakah kau menjual sesuatu di klinik? Oke.
Oh, ini hanya kasih tahu suplemen ya. Event-event tidak terlalu penting. Kalau memberitahu saja kalau di sini tuh ada menjual sesuatu gitu. Oke. Dan dia mana? Ada eventnya tapi orang tidak ada loh. Hebat. Oke, kita keluar. Tidak ada yang bisa diambil di sini. Mungkin kita ke rumah dulu, ambil pancing, kita mancing sampai malam. Sampai habis energinya. Boleh sih. Kita coba mancing di ini ya, di laut. Karena saya penasaran ikan laut di sini tuh ada apa saja gitu. Konnichiwa. Okay. Ini game keren sih. Dari penampilan peta mapnya saja. Keren. Oke, okay. Kita ambil pancing dulu ya. Karena sudah tidak ngapa-ngapain. Oh, ini ada Doraemon. Ini dulu, Doraemon will shape whatever you put in here. Apa sih? Wah, lumayan banyak ya. Jadi kita lihat nanti dengan sebanyak ini kita jualnya apakah menghasilkan uang berapa gitu. Ini uang sekarang 2200 ya. Nanti kita lihat uang kita ada berapa. Oke. Okay. Kita ambil pancing, ini taruh dulu supaya bisa menampung ikan yang banyak ya. Oke, okay, send. Oke, okay, kita ke laut. Laut itu sepertinya bisa laut sini. Lah, ini orang ngapain ya? Sudahlah. Lake Drench. No, I don't want to. I want to go to the beach. Beach. Pantai ya? Pantai. Oke, okay, sampai ke pantai, Zazen Beach. Nah, kita nanya-nanya dulu, siapa tuh dapat sesuatu gitu. Kita mancing di sini mungkin. Oke, apakah kita dapat sesuatu? Mungkin bagi kalian mancing membosankan ya, tapi kalau kalian dapat ikan yang baru yang tidak pernah kalian lihat sebelum mancing ini, itu pasti excited sih. Baru? Oke, horse mackerel ya, sudah pernah ya. Oke, kita cari lagi yang lain, ikan yang lain yang ada di laut. Karena pasti ikannya banyak, tidak mungkin di laut hanya satu jenis ikan. Right. Oke. Okay. Kita cari dulu ikannya. Dapat ikan apa? Ayo ikan, yuhu, ikan. Oke, okay, dapat. Bukan, pasti dapat. Bukan dapat ikan. Fancy fertilizer dari laut. Masuk akal. Tidak masuk akal. Oke. Okay. Mendapatkan si fertilizer dari laut tidak masalah, berguna lah setidaknya. Yang saya agak kurang ini dapat itu loh, dapat bait. Jadi untuk apa? Dan kita taruh baitnya, kita sebar, kita pancing lagi, dapat baitnya lagi ya, untuk apa? Oke, ada ikan besar, ikan besar. Oke, dapat ikan apa? Ikan baru kah? Octopus. Boleh tuh dijual. Oke, kita cari spot mancing yang lain. Oh, ini ada orang. Sudah warna ungu juga ya sandi ini. Ini ungu. Oke. Kita cari barang-barang lain. Siapa tahu ada yang bisa di ini. Ini apa ya? Ini ada pesan apa? Baru lagi. Oke, okay. Something good might happen. Sesuatu yang baik mungkin terjadi. Oke. Okay. Kita pindah ke pantai yang sebelah sini ya. Zazen Cape namanya. Cape. Oke, okay, kita mancing agak ke sini. Harusnya ikannya bagus sih kalau di sini. Harusnya. Oke, okay, kita mancing di sini. Apakah dapat ikan bagus? Oke, okay. Harusnya dapat ikan bagus ya, karena ini agak di tengah-tengah, bukan di pinggir. Tapi saja tadi saja di pinggir dapat octopus, kan tidak masuk akal. Jadi, ya sudah. Namanya juga game. Tapi ini keren sih, ini gamenya keren sih. Wow, lain lagi ya. Squid, tadi octopus. Oke. Okay. Kita coba lagi. Sampai habis stamina ya. Mungkin kalian bosan, tapi kalau kalian lihat jenis ikan yang baru seperti itu, emang kalian tidak excited gitu? Ini keren sih, karena saya juga masih belum tahu ini daftar ikannya seperti apa. Apa-apa saja ikan yang ada di sini, atau makhluk-makhluknya yang ada di sini. Atau mungkin bahan-bahan tambang apa saja yang ada di sini. Sibas, oke. Okay.
Mancing Mania. Mantap. Dapat sih, saya kalau ingat Sibas ingat Mancing Mania loh. Yang ada di Trans 7 itu, waduh. Oke, ini sudah jam 19, jam 7 ya berarti. Atau kita coba jalan-jalan ke area lain ya. Sabtu mungkin ada misi untuk malam-malam atau event untuk malam-malam. Setelah yang satu ini ya, yang ikan yang satu ini. Apakah dapat ikan ataukah dapat fancy fertilizer lagi? Oke. Dapat ikan, oke, ikannya besar. Entah ini ikan atau squid atau octopus. Semoga ikan baru lagi. Oke, si bass. Oke, kita balik ke kita ke danau dulu ya. Dan saya juga tidak tahu apakah ini cara menaikkan hatinya ini hanya sembarang ngasih item ke orang atau memang ada yang disukai dari orang-orang ini dan ada mungkin yang item yang tidak disukai juga. Saya kurang tahu. Jadi kita nanti mungkin mencari-cari itu juga di sambil mencari itu ya di video selanjutnya. Apakah bisa mengetahui sesuatu tentang orang yang tentang karakter-karakter yang ada di sini. Sepertinya saya salah jalan. Ke atas ya harusnya. Oke, kita cari ikan anu lagi ya, ikan sungai. Saya tidak mau mancing di danau. Danau mengecewakan. Hanya dapat hanya dapat itulah yang sudah penting, bait itu saya kurang tahu itu penting atau tidak, tapi sepertinya tidak penting. Oke, mountain whistle ini harusnya di sini, Swoosh Falls. Oke, Swoosh Falls benar. Kita mancing di sungai ya. Ini kita coba mancing di sini, apa bagus dapat ikannya, fish. Oke, apakah dapat ikan yang bagus? Saya juga penasaran ya tentang ini, nangkap-nangkap serangga. Jadi mungkin kalau kita sudah habis upgrade chest, saya langsung beli tangkapan serangga. Karena saya penasaran semahal apa serangganya di sini. Di Story of Season kan itu bisa dikasih orang ya, dikasih ke karakter lain. Wow, cherry salmon. Oke, ikannya lain. Aduh, sudah full ya. Tap. Fancy fertilizer mau dibuang. Nggak usah lah. Oke, kita berarti sudah disuruh pulang karena sudah selesai. Tasnya sudah full, jadi kita pulang. Go home. Quest Natura, salah berarti ke bawah sini. Doe Farm, bukan? Oke, Doe Farm. Tidak salah lagi. Oke. Tapi ini masih 37. Lah, masih 37 berarti 37 itu tidak ini ya. Tidak memakan, memancing tidak memakan energi ya. Masih 37 loh. Ya sudah, kalau gitu kita nanam lagi. Oke, kita nanam lagi lalu tidur. Oke. Dua. Oke, tidak mati. Oke, kita tidur. Jadi mungkin videonya cukup sampai sini dulu ya. Berarti mungkin kita di video selanjutnya itu video selanjutnya ngapain ya? Tapi nanti lihat sih, kalau memang ada yang lebih asik eventnya di video selanjutnya, mungkin saya rekam. Atau mungkin nanti saya rekamnya pas-pas ada event lagi. Jadi gitu ya. Karena mungkin kalau mungkin cuma lihat keseharian ini aja, mungkin kayaknya kurang asik ya di video. Mungkin kalian juga kurang tertarik nontonnya. Jadi nanti mungkin saya rekamnya kalau ada event saja. Atau mungkin ada sesuatu hal yang penting untuk disampaikan ke kalian semua melalui video. Oke? Sampai sini dulu videonya, like kalau suka dengan videonya, subscribe jangan lupa, share kalau memang ini video bagus untuk di-share ke teman-teman kalian ya, karena bagi kalian pecinta Harvest Moon, ini sebenarnya wajib share sih ke teman-teman yang lain yang belum tahu, ini Doraemon Story of Season ini, itulah, ciamik lah. Oke, sampai sini dulu videonya, udah pamit, ciao!